tangan. Kepada masa-masa dan membawa jentera anda ke kemah pemeriksaan motor di belakang universiti ini untuk kita mengesahkan jentera-jentera anda bagi perlombaan perjalanan Malaysia Motocross Series 2014 di Bintang Motocross Magul. Come on.
bagi kategori CKD Open Bottom 2 Final. Round kedua masih lagi dipegang oleh.
25 mantel untuk motor satu ini nanti sama ada Daniel Farhan ataupun Salihuddin Amir Shah ataupun Daniel Ami ataupun Alif Daniel Zubir Hasan Alif Nazmi Muhammad Farid ataupun Adik Nora Junior motor satu yang akan berlangsung sebentar nanti. Bagi anda yang mungkin baru sampai ke litaran ini Malaysia Motocross
Kasim. Yang terjatuh sekali lagi kita mengharapkan dia tidak mengalami sudah ada Selamat menikmati.
berada di tempat Thank you.
baru betul. Depan je, tuan depan je senang ramai. Tuan depan je. Ini depan tadi, tarik tayar, tayar tarik. Tangga tak kata. Tangga. Jumpa tali rapi lah. Tangga lah. Tali kambing tak? Gear, gear free kan, gear. Tapi belum. Tali gear tu. Semua dah pakai dekat tayar. Bawa aman nunggu betul. Jalan lah, Pak. Hormat je. Tayar lagi. Okey. Okey, satu lagi yang bawah tu jangan naik. Jangan naik. Semua. Memang garanti ni. Apa salah? Bukan nervous. Tahu dulu. Kita jangan naik. Yeah.
Padang Tenggara. Selepas Padang Tenggara, pusingan yang kelima berlangsung di Air Hitam, juga di Johor. Dan belum terakhir, pusingan yang keenam akan berlangsung di Sepang Selangor. Jepitan Motocross Sepang Selangor. Jadi nama pusingan semuanya dalam Reja Motocross di 2014. Baiklah, sementara sekali lagi. Honda di tempat yang pertama yang perlu menekankan rentak dan tunggangan ketiga ini untuk memastikan beliau berada dalam tempat yang terbaik sebagai juara MotoGP. Selepas ini petang nanti ada lagi dua, mereka akan turun sekali lagi pada petang nanti dalam perlombaan yang terakhir yaitu perlombaan MotoGP Expert. Pusingan lagi untuk kesemua perlombaan Brazil ini berada dalam perlombaan yang kedua. Kawasaki nombor 32 sambil Hazlan Shah memandu di tempat yang kelima yang sudah ada di M23 tanggal yang sudah berubah dan berjujur dan 1, 2, 3, 4, dan 5 berjaya di dominasi sebenarnya dalam 15-12 menit perlombaan. Zubir beberapa berpuas hati dengan perlombaan pada hari ini atau dengan sokongan pimpinan bagaimana? Ya. Daripada perlombaan sampai habis perlombaan banyak. Tepatnya tak ada cabaran daripada perlombaan-perlombaan yang lain. Sebelum ini biasanya kalau Abang Zubir yang akan sentiasa mengekori atau berada di hadapan. Kali ini nampaknya kau memberi laluan kepada Zubir untuk bersorangan dalam perlombaan kategori junior. Jadi Zubir berpuas hati dengan pencapaian. Asyik berjaya melintas untuk berada di tempat.
Imam Muhammad Harjun bin Abdul Rauf. Tempat keempat, jentera nomor 8, Amir bin Sido. Tempat ketiga, jentera nomor 88, Muhammad Syafiq bin Salimin. Tegur sini, tegur sini. Dan juara jentera nomor 238 Nur Muhammad Azri bin Ahmad. Uang tunai dan juga hadiah iringan. Pandang depan, pandang yang pegang-pegang. Pandang depan, guys. Dan juara bagi kategori endurance Malaysia Motocross Series 2014 pusingan yang pertama, Pago. Jentera nomor 10 Muhammad Fazli Mahmud. Hadiah satu hingga hadiah tempat kelima menerima rantai motosikal dari ringan dan juga waktu naik. Duduk je. Hingga ke tempat yang ke-10 waktu naik. Duduk je. Okay. Tengah. Kalau boleh yang piala tu angkat. Keempat, Muhammad Syaril bin Muhammad Razi. Tempat keempat, jentera nomor 3 Muhammad Arif bin Kamarudin. Tempat ketiga, jentera nomor 10 Muhammad Fahmi bin Mahmud. Dia lagi. Oi, ini baru betul amukan apeng motor ni. Oh, kena panik. Dan juara bagi kategori CKD. Jentera nombor 8 Muhammad Nur Adili bin Khot. Dan juara kategori CKD Malaysia Motocross Series 2014 pasangan yang pertama, Pak Go, jentera 7 Katun Ahmad Fazil Ahmad Mazlan. Jangan dibanting. Walah. Kita punya lasak je, Pak. Tahun depan juga. Kalau ni berjaya. Lalu pegang dah tanggal. Pegang kuat tu. Pegang kuat. Bergambar bersama dia. Pegang kuat. Okey, baby masuk. Kru. Power. Betul. Hey, yang mengkat ya. Ah, bantu menang. Jatuh kena kepala aku dah. Gigil tanya juara ni. Okey. Okey. Okey, Raja. Ah. Jap.
Tajam lah. Okey, aku nampak. Aku nanti lagi 3 orang buat. Aku tahu majalah muka depan Anak kena tayang di kampung. Baik. Ini publicity baiknya. Mana dah? Tak sikit. Okey, baiklah. Seterusnya bagi kategori veteran sekali. Di tempat yang keempat, lumba yang menggunakan jantara nomor 1, Rizal Zakaria. Di tempat yang ketiga, motor nomor 15, Squad Pinky. Bos, tengok sini bos. Senyum sikit lah. Dan juara bagi kategori veteran Malaysia Motocross Series 2014 Palik 12 Harap Zi Aino. Dan John kategori VM Malaysia Motocross Pagok dengan yang pertama belum pengalaman dari Johor, Zakaria Muri. Oh, timer. Okey, malas ni. Wah, tengok sini wah. Bebe jatuh. Okey. Okey, bantu. Apit. Tanya hadiah kepada pemenang-pemenang sebentar tadi. Okey, straight. Bagi kategori Cup Cross. Untuk menyempurnakan majlis penyampaian hadiah ini dijemput dengan segala hormatnya Cik Abdul Aziz bin Abdul Rahman. Pengarah Ali Azwan bin Sanik. Tempat keempat, lumba yang menggunakan jentera 25 Muhammad Ajib Dermawan. Jip, tunjuk muka kau main layak tu. Lagi. Tempat ketiga, pemenangan jentera nombor 93 Muhammad Ashraf bin Muhammad Syukur. Dan lanjut ke kategori Cup Cross, belum bayar pemenangan jentera nombor 1 Arif Kamaru. Kesemua pemenang-pemenang menerima hadiah wang tunai dan piala iringan bersama dengan satu rantai tajaan daripada RKM. Terima kasih buat RKM yang menaja hadiah.
untuk pusingan Pagong. Sekali lagi dijemput Cik Abdul Aziz bin Abdul Rahman, pengarah Jabatan Belia Sukan Negeri untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang. Ada 5 hadiah untuk kategori junior. Di tempat yang keempat ada upset yang berlaku dalam kategori junior seorang pelumba garis berusia 15 tahun, pelumba jantan nomor 18, Adik Nur Hazia binti Ramli. Di yang ketiga, Lumpukan Cetra Godwood Muhammad Razik Azizi Roh. Oke, Azik, kembali. Dan nak juara bagi kategori junior lomba yang menggunakan jentera nombor 11, Alex V. Asman. Mana jempol, jempol. Woi, ini anakku. Oke, jempol. Mana jempol? Jempol. Oke, jempol. Hadiahnya. Champion ataupun juara bagi kategori junior Malaysia Series 2015 pusingan yang pertama Pagok berusia 13 tahun di lorong 3 penang Zubir Hasan Kasim. Tolong sini. Pegang biarlah tu. Okey, naik. Okey, biarkan. Sesi pertama. Kali boleh macam tadi. Boleh. Tak ada masalah. Alright. Okey. Okay, untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang kategori nobis. Untuk kategori nobis 5 hadiah. Di yang kelima lomba beliau juga mewakili klub GWGF Malaysia dalam perlombaan ini. Dan di tempat yang keempat, pelumba dari Kota Baru Kelantan, jentera nombor 77, Kak Azuk Mazlan. Jajat, pandang dulu. Tempat ketiga, perubahan yang menggunakan jentera 18 datang dari air Kedah Darul Aman. Okey, tengok sini. Romah, jem tu. Dan naik Johan bagi kategori novis. Lomba yang menggunakan jentera nomor 11, Muhammad Khairul Afif bin Ghazali. Dari FMB Motocross Club. Dan juara di kategori
Malaysia Motocross pusingan yang pertama 2014 Pagok. Berlomba berusia 15 tahun di Rompen Pahang. Jentera 36 Muhammad Daud Kasim. Seterusnya yang terakhir adalah majlis penyampaian hadiah untuk kategori expert. Sekali lagi dijemput. Tempat ke-6, lomba yang menggunakan jentera nomor 29, Muhammad Khair Sazwa Pakhir. Semua pelomba-pelomba yang memenangi podium dalam perlombaan expert asal daripada Johor, negeri Johor, Darul Takzim. Tahniah untuk pelomba-pelomba dari negeri Johor. Tempat ke-5. Pelumba juga pernah memenangi perlombaan. Beliau adalah juara kategori Asia dalam Supermoto tahun lalu. Juara Asia. 30, Hairi Zakaria. Di tempat yang keempat, pelumba ini juga kini sedang bergiat dalam perlombaan super ataupun superbike. Baru saja menawarkan cabaran di Sepang pada minggu ini. Lomba yang menggunakan jentera nomor 23, Hansyah Ano. Di tempat yang ketiga juga daripada negeri Johor, pelumba yang menggunakan jentera nomor 28, Muhammad Rizal Bekley. Dan pada depannya rapat. Namjot di kategori Malaysia Motocross Sepagok pusingan yang pertama, pelumba yang pernah menangi kejuaraan novice di peringkat kebangsaan pada tahun lalu. Pelumba yang menggunakan jentera nomor 14, Muhammad Fadil Ben Baco. Dan juara di kategori expert Malaysia Motocross pusingan yang pertama Pagok 2014. Yang sememangnya terkenal dalam perlombaan expert negara kita berasal daripada Batu Pacu, 24 Muhammad Faiz Pacu. Baik, tengok sini. Jom sikit. Ini awak nak tengok ni.
Yang udah ada. Kepada Encik pasukan daerah gua. Rapat sikit. Okey. Jadi sasaran sudah series pusingan yang pertama pagut. Terima kasih buat pihak penganjur QMX, FMX. Begitu juga dengan pagut. Dan terima kasih masa-masa dan kru. Bangga lah dapat juara. Kak Sekretari Time Race Malaysia. Lab Scott. Bangga lah. Bangga. Yang menyokong. Ada masalah membantu untuk track untuk race ni. Malaysia Motocross Series. Ada masalah sikit lah. Brek dia tak lekat belakang. Kepada masa-masa dan Pak Sekretari dijemput untuk berada di hadapan pentas untuk sesi pusing yang akan datang. Target nak nak jadi juara. Baiklah, saya ucapkan jika ada silakan salah saya mohon ampun dan maaf. Saya akan datang sehingga berjumpa lagi pada kesempatan di Litar Motocross Putrajaya dengan hadir dalam Malaysia Motocross Series pusingan yang kedua. Insyaallah jumpa lagi. Assalamualaikum. Tahun-tahun akan datang. Goodbye. Nak race dengan selamat. Race dengan betul. Race dengan betul berjaya. Berjaya. Tak ada risiko haram Tak ada. Okey. Risiko haram tak ada. Ada haram tak ada. Okey. Lagi dulu lagi apa tu? Okey dah. Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Tahniah. Terima kasih. Apa perasaan awak sebagai juara kategori novice? Okey, perasaan sebagai seorang juara ni sebenarnya bukan senang bang, sebab satu kita nak usaha sampai jadi juara, lepas tu kita nak pertahankan. Okey. Okey. Lepas tu race tadi alhamdulillah saya dapat nombor satu. Tengok kamera. Ada masalah jentera untuk race ni. Okey, dengan perlumbaan tadi memang motor saya mengalami sedikit ada kerosakan sikit di clutch. Tapi boleh diatasi lah. Boleh diatasi lah. Okey. Okey, untuk pusingan untuk okay. Setakat ni. Lita setakat. Okey, setakat ni saya berpuas hati lah sebab track pun tak terlalu berdebu itu je lah. Target untuk masa akan datang. Saya target untuk 6 pusingan lagi. Apa okay, target? Saya target champion overall lah. Okey. Apa harapan untuk racing akan datang? Untuk tahun-tahun akan datang lah. Okey, saya berharap dapat berlumba di world class. World class champion. Okey. Okey, itu saja. Muhammad Daud bin Kasim. Terima kasih. Okey, saya nak tanya beberapa soalan untuk Muhammad Fadil Bacok. Apa perasaan sebagai juara? Juara saya naib juara kan? Naib juara kategori expert. Apa perasaan? Rasa gembira lah. Syukur dapat naik podium. Bersyukur. Kata selamat lah. Tak ada selamat dengan halangan lah. Ada masalah jentera ataupun motosikal nak? Pada motor 2 tadi ada sikit masalah. Masalahnya? Apa, poket belakang longgar, skru. Okay. Vibrate. Okay, kenapa dapat nombor 2 tak dapat nombor 1? Pasal motor air tadi ada sikit problem jatuh berpusing licin. Bukankah yang depan tadi abang yang nak kan? Bukan masalah tu okey. Untuk Lita pusingan pertama ni, keadaan Lita tu okey, cuma banyak rat dan jalan tak rata lah. Tapi keadaan track okey. Kalau motor club tak ada masalah kan. Okey,
apa harapan untuk race akan datang? Harapan dapat kekalkan race yang macam tadi lah. Ya, harap untuk hari ini lah. Untuk dapat kekalkan podium untuk race yang akan datang. Kat Jepun. Okey. Itu je. Termasuk race kali ni dah berapa banyak race lah? Oh, banyak sangat kot. Tak kira. Tak kira. Ha. Tapi memang banyak lah. Selalu lah ikut mana-mana race. Tak ada masalah lah. Okay, saya nak tanya pesanan kepada remaja di luar. Pesanan remaja di luar. Pesanan. Macam ni lah. Macam mana? Janganlah berlumba. Ha. Di tengah jalan. Janganlah berlumba kat jalan buat perkumpulan nak race kat track ada. Terima kasih. Selamatan ada. Lagi apa harapan? Kacau je. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih mana kamu? Cepat. 03 1903 ada.